Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama aku, Cynthia Gading. Di video kali ini, aku membuat sketch muka seorang wanita yang aku gambar di sketchbook aku. Nah, aku sedikit sharing tentang sketchbook. Sebenarnya aku tuh pengen banget punya sketchbook yang isinya penuh, terus banyak inspirasi untuk gambar apa, terus ada punya ide apa, aku pengen tuangin di sketchbook. Tapi emang belum kejadian-kejadian sampai sketchbooknya penuh. Nah, mudah-mudahan sketchbook aku kali ini aku bisa selesain sampai selesai, dan isinya tuh bisa apa ya, memberikan ide atau inspirasi ke aku atau ke kalian semua yang nonton. Sketchnya aku mulai dengan memakai mechanical pencil yang isinya 2B. Yang aku suka kalau membuat gambar di sketchbook itu kayaknya bebas, tanpa harus takut salah. Terus kita bisa menuangkan apa ide kita, apa aja gitu. Gak mesti terpaut dengan ketentuan atau tema, jadi suka-suka kita aja, bebas. Terus aku mulai mewarnainya dengan abu-abu ini menggunakan Copic. Untuk yang pengen tahu beli di mana, aku kasih linknya di deskripsi di bawah videoku ya. Jadi menurut aku kayaknya cocok karena dia udah ada warnanya kertasnya. Cocok buat diwarnain monokrom. Jadi untuk ilustrasi yang di sketchbook kali ini emang aku sengaja bikin agak-agak kayak sketchy berantakan gitu ya. Terus aku juga pengen pakai warna monokrom atau warna abu-abu aja. Nah, terus kan sketchbook aku ini warnanya emang agak kuning. Oh ya, sketchbook aku ini sebenarnya udah lama banget. Seperti yang aku bilang, punya sketchbook tuh selalu punya-punyaan doang, akhirnya jadi pajangan. Jadi mudah-mudahan kali ini aku bisa menggambar sketchbook aku sampai penuh dan banyak ide. Untuk sketchbookku ini adalah merek Moleskine. Kalian bisa lihat-lihat, linknya ada di deskripsi di bawah videoku ini. Terus untuk finishingnya aku pakai pensil warna lira yang kayak stabilo ini, maksudnya warnanya kayak stabilo karena dia ngejreng banget. Aku kasih finishing kesannya kayak highlight ya, atau spotlight. Lalu terakhir aku tebelin bagian-bagian yang perlu aku tebelin supaya mempertegas garis-garis sketch-nya aja. Oke, ilustrasi untuk sketchbookku sudah selesai. Mudah-mudahan kalian menikmatinya ya. See you guys in my next video. Bye!